biar nggak sedikit. Apa ada yang dikaitin mana, kalau nggak ada, kita menjadikan punya. Lalu nanti ada materi tentang penyiaran dari awal sampai akhir. Lalu selanjutnya ada materi tentang kamera. Nanti untuk pemateri penyiaran ada ULB, influencer, juga presenter. Kalau nggak kami bantu TV, teman-teman, jadi kekuatannya udah nggak harus selagi gitu perubahan gitu. Jadi mungkin kalau di rumah yang TV-nya belum digital, jadi di sini untuk karyawannya dia pilih mobil datanya, ini ada di mobil data nomor pin juga bisa untuk berganti kebutuhan untuk kameramen serta mengetahui mobil tapping ya yang sesuai kebutuhan kayak untuk biar lebih stabil. Tapi kalau kadang-kadang di lapangan juga ada orang wartawan juga atau buat liputan juga pakai handphone lama. Nah, biasanya reporter itu beritanya pendek, tapi nanyanya lama. Coba di sekolah mungkin oleh guru atau kepala sekolah. Kalau untuk wawancara biasanya nanti stand up lagi. Kan biasanya reporter di sini. Kalau ada dua kamera ya, kalau dua kamera kalau udah pulang, kalau tek ulang nanti posisi reporter itu. Dan yang ingat ya, wawancara jangan positif. Mungkin ada yang paham, mungkin ada yang belum saya kait. Sebenarnya kita itu ukuran sama uang hasil. Kalau itu banyak deal, tapi kalau pergerakannya full deal down. Kalau ini, secara dan 20 kali 1.8. Kalau worst case itu di angka 3.000-an. Cara dia si reporter menguasai jadi tidak langsung tidak tahu karena ada namanya potong pasir ya. Dan itu nyaman nggak? Ini tangannya naikin aja. Tangan ini buat komunikasi sama reporternya itu, nanyanya itu to the point. Nah ini mungkin tidak penting. Tapi zaman dulu mah di sini tahan kamera. Ada yang lebih mahal lagi. Jadi kamera itu semakin mahal semakin bagus. Mana sih ya? Jadi boleh. Oh tak lupa terjadi goyangan. Selanjutnya ada materi tentang presenting dan ya, makasih teman-teman. Semoga informasi yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dalam pembuatan video ya. Baik itu sekarang Facebook punya, mungkin dalam pengambilan gambarnya setidaknya informasi ini bisa membantu. Salah kalau misalnya telek. Apa tadi hard disk? Yang keras. Contohnya kriminalitas ya. Di Bandung ada cilok viral. Kita kan enggak mungkin mempresentasinya ataupun juga membacakannya sendiri. Jangan. Tapi sebisa mungkin ya. Kamu kalau misalnya merasa grogi ataupun juga udah sampai di depan udah tahu harus ngapain, yang perlu tahu perhatikan right ya yeah. Bukan di pinggir sini bukan, tapi di tengah sini. Oke okay. Nama program yang lagi kamu siarkan bersama saya Irfan Ramadan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak buat teman-teman sudah datang ke Batu TV ya. Buat teman-teman industri ya, kami ucapkan terima kasih. Yang kapok, semoga datang lagi dan semoga ya ilmunya sudah tadi kita sampaikan dari awal sampai dengan akhir bermanfaat. Dan jangan lupa ya diaplikasikan ataupun juga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini kita udah kedatangan kunjungan industri dari SMK mana Pak? SMK Alkandi Kota Bekasi. Alamatnya bisa dijelaskan? Di Jalan Garamet, Tanjung Kebang. Oke, dari Bekasi ya ini ternyata. Di SMK ini ada jurusan apa aja Pak? Jurusan TKJ, RPR, MM, terus ada AMK, terus ada manajemen kantoran, ada teknik industri, sama TKR. Banyak ya jurusan. Ada 8 jurusan. 8 jurusan. Ya. Dari 8 jurusan ini yang ikut ke sini ada jurusan apa aja? Kalau di sini itu 3 jurusan TKJ, RPL, MM. Oke, moga-moga nanti bermanfaat ya. Bisa menambah value anak-anaknya, murid-muridnya ke depannya gitu. Nah, kalau ini kenapa sih kunjungan industri ke Bandung TV? Karena memang ada jurusan multimedia ya kan, kita terhubung dengan jurusan TKJ ini. Jadi kita coba ada hubungannya gitu ya, Pak ya. Gimana kesan-kesannya nih setelah kunjungan industri dari jam berapa tuh, jam 9 sampai 19 ini ya? Luar biasa materinya, sangat bagus sekali, sangat berinti gitu. Jadi bisa walaupun siswa maupun kita nih sebagai pendamping juga sangat jadi lebih tahu ya, lebih ya, tahu tentang dunia in broadcasting. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat depannya ya Pak ya. Mohon maaf atas kekurangannya, silakan dari kami. Semoga nggak kapok buat kesini lagi dan kembali ke sini ya. Semoga berkenan gitu dengan informasi yang kita sampaikan. Terima kasih Bapak, Mampir ke sini. Selamat menikmati kota Bandung.